Hey, don't fight with me, ya. Hey. Sophie. Hah? Sophie, kamu. Ambil itu. Ambil itu pemukul. Di dalam ada tongkat. Di dalam kan ada tongkat. No, dalam almari sana kan ada tongkat itu sebelah sana. Saya just mau. Saya mau buka tingkat dulu ya. Soalnya di sini ada banyak monyet ya teman-temannya, ada banyak binatang, monyet, musang, ular, dan tadi waktu ada adiknya di sini ada monyet ya, udah masuk rumah, udah ditingkap itu teman-teman, dan saya coba halau tapi monyetnya hampir gigit saya ya teman-teman ya, di depan majikan saya, waktu itu saya panggil majikan saya. Oke, tadi setelah saya masak siang, majikan saya keluar belanja, banyak banget ya belanjaan, tapi saya belum susun. Nanti setelah itu saya susun, soalnya saya mau bikin minum dulu dan belanjaan saya teman-teman. Saya nggak pakai tripod ya, jadi videonya mungkin nggak apa ya, agak mengganggu ya teman-teman saya. Karena saya mau unboxing aja malas, ini bawang merah dan ini dal, ini asam, ini jahe ya, dan ini sardin. Setelah ini saya mau susun ini semua barang-barang karena sekarang udah petang ataupun sore ya, dan sekarang saya mau bikin minuman buat saya. Setelah itu saya bersih di luar ya, karena saya mau simpan kain-kain yang saya sudah cuci hari ini, saya belum simpan teman-teman karena tadi masih agak sibuk. Dan sekarang saya mau bikin kopi dulu. Saya mau bikin kopi, biasanya saya minum teh ya, dan saya mau bikin kopi hari ini. Susah banget ya kalau nggak pakai tripod. Saya mau minum kopi O. No sugar ya teman-teman. Dari tadi saya jadi gunting nggak ada. Saya pakai pisau aja. Ini kemarin waktu saya keluar saya sendiri. Kriket. Saya kalau minum petang saya lebih suka ini ya. Kadang-kadang kue gitu. Tapi kalau kue itu jarang. Ini dengan kopi O. Aku nggak lihat ya waktu beli ternyata ada gulanya. Takut memakan gula. Ada gulanya teman-teman. Saya benar-benar nggak tahu ya waktu saya beli. Saya nggak lihat. Popcorn, biskuit popcorn, kriket tapi ada gulanya. Ya. Makan dua aja cukup. Gak apa-apa, nanti makan aja yang lain ya. Saya benar-benar gak tahu kalau ada gulanya. Setelah ini saya siap buat makan malam ya. Mau bikin kari ikan asin, tapi sebelum itu saya mau simpan kain dulu. Sekarang udah apa? Mau hujan ya teman-teman ya, sore, karena kan di Malaysia kan musim hujan, kayaknya di Indonesia juga musim hujan. Ini aku setimpal kentangnya. Ini mungkin udah masak. Oh udah masak teman-teman. Sekarang aku off. Sekarang mau masak kentang. Ini serbuk kari, kunyit, garam ya secukupnya, air asam jawa, ini
ini mau tumis kacang panjang. Kurkuma kari, kunyit. Kasih sedikit air ya biar masak. Ini saya mau goreng ayam dan ini ayamnya udah pagi ya, saya rendam. Ini yang hijau saya pakai daun ketumbar teman-teman, dan juga bawang saya potong biar rasanya crispy-crispy. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang mau goreng. Minyaknya udah panas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam goreng berempah. Ini rempahnya ditambah. Ini ayamnya sudah matang. Ini ikan asin ya, kari sudah siap. Tadi saya memang nggak sempat video soalnya hujan teman-teman. Sekarang sempat. Semuanya sudah siap, tinggal yang terakhir. Tadi majikan saya beli itu mayam ataupun idiatem. Ini saya tinggal steam, setelah itu siap buat makan malam. Karena ini cuma 2 orang ya, saya mau ambil 4 cukup teman-teman. Karena saya nggak makan, mau makan dua aja. Ini saya tinggal cuci pinggan mangkok ya, dan alhamdulillah sudah siap tugas saya hari ini. Dan sekarang udah malam, setelah ini saya istirahat teman-teman. Oke, buat semuanya terima kasih yang sudah menonton video saya. Assalamualaikum.